Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin, tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah sahabat Leslar, kabar terbaru di sore hari ini tentunya Mimin akan menyuguhkan kepada kalian kabar terupdate seputar Leslar. Namun untuk kabar pertama ini datang dari unggahan akun Instagram Leslar Sajak, di mana ada IGS Lesti Kejora nih semalam, Masya Allah, bersatu karena cinta, berkah karena doa. Yang tentunya caption dari Leslar Sajak sangat menyentuh hati ya. Semua terasa mudah nih karena telah tertulis di Lauhul Mahfuz nama mereka tertaut satu sama lain sebagai jodoh yang ditakdirkan Tuhan. Setelah sah, Leslar ini sangat memberikan keberkahan ya, dan mengalir terus nih rezekinya. Doa-doa yang tertulis di media sosial itu adalah doa dari para netizen dan para sahabat untuk kebahagiaan Leslar. Kemudian juga di sini Leslar Sajak menuliskan sebuah komentar ya. Kedua orang tua kita adalah perantara kita ada di dunia. Tidak sedikit anak yang berusaha selalu memprioritaskan kedua orang tuanya. Leslar contohnya. Semoga kita senantiasa selalu menjadi anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kita ya. Leslar emang keren banget guys, Masya Allah. Seorang anak tidak akan mampu membalas orang tua kecuali ia menemukan orang tuanya jadi budak, lalu ia membencinya, kemudian memerdekakan. Hadis riwayat Muslim. Dan tentunya contoh ya, idola kita yang satu ini emang patut untuk dijadikan idola. Kemudian juga ada vitamin ya di jalur IGS nih dari kakak Rizky Billar. Kakak Rizky Billar lagi gabut guys, jadi katanya yuk tebak-tebakan animasi favorit kalian apa. Udah nonton salah satu love story favorit gua di animasi selain Naruhina dan Shinichi Haibara. Katanya nih ini adalah animasi kesukaannya kakak Rizky Billar nih para sahabat. Kemudian di sini kakak Rizky Billar mengunggah animasi-animasi dari Jepang ya. Ada Attack on Titan, katanya ini bagus banget. Nah ini gua penasaran, nonton dulu ya. Kemudian ada One Piece di serial animasi Jepang ya, masih. Ini pengen nonton sebenarnya, tapi episodenya kepanjangan. Ngeri ketagihan terus, malah begadang mulu kerjanya. Lupa tugas sebagai suami dan calon bapak ntar WKWKWK karena nonton animasi Jepang karena gabut ya. Jadi katanya kakak Billar suruh milih nih kita ya, animasi favorit kalian apa dan sasarannya dong animasi yang bagus apa. Masya Allah ya, ternyata kakak Rizky Billar ini pecinta animasi. Pantesan ya banyak sekali nih animasi di rumahnya kakak Rizky Billar, termasuk Naruto. Dan inilah salah satu aktivitas kakak Rizky Billar selama karantina ya. Jadi diisi dengan nonton film animasi kesukaan kakak Billar. Dan tidak hanya kakak Billar nih yang mengunggah postingan di IGS-nya, ada Dede Lesti Kejora nih yang mengunggah postingan dari anaknya pasangan Marjin Wilhelm dan Alicia Keys. Masya Allah, ada caption dari Dedek ya, Masya Allah wilu jenggelis. Selamat nih buat Marjin ya, alhamdulillah lancar sing jantan murang kali kebekjaan Ibu Rama, amin. Dede Lesti ini benar-benar langsung mengunggah postingan dari anaknya pasangan Alicia Keys dan Marjin ya, yang baru saja melahirkan anak perempuan. Dan cantik banget, aduh gemes ya.
Dan udah gak sabar nih nunggu baby L-nya Leslar ya. Masya Allah, akan seperti apakah? Yuk ditunggu katanya nih ya. Dan alhamdulillah kita sebagai para Leslar lovers senang banget Dedi Lesti mengunggah postingan dari babynya Marjin ya. Dan udah gak sabar nunggu baby L lahir. Kita doakan saja semoga baby L diberikan kelancaran dalam persalinannya nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk selanjutnya, kabar bahagia dari Lesti Kejora. Akan tayang sore hari ini live eksklusif Lesti Kejora di acara Poles Kepoin Lesti ya. Dedi Lesti akan tayang secara live eksklusif di video.com hari ini pukul 17.00 waktu Indonesia Barat sore ini ya guys. Karena Poles Kepoin Lesti tayang setiap hari Senin dan Kamis pukul 17.00 waktu Indonesia Barat hanya di video.com. Jadi jangan sampai ketinggalan sore ini ya, jam 5 sore. Kemudian ada kabar bahagia juga di instastorynya Dedi Lesti Kejora sudah mengunggah postingan. Dedi Lesti sudah membeli peralatan bayi ya. Di sini contohnya ada gunting kuku dan peralatan bayi lainnya di Tokopedia. Ini vitamin jalur endorse. Kata Dedi Lesti Kejora udah beli popok bayi juga ya. Masya Allah gemes banget nih Dedi Lesti. Pokoknya udah gak sabar nunggu baby L lahir ya. Ini persiapan-persiapan Dede untuk baby Utun. Dan semoga Dedi Lesti dan baby Utun selalu diberikan kesehatan ya, dan diberikan kelancaran, amin ya rabbal alamin. Dan tak hanya itu, ternyata ini loh rahasia sukses Lesti dan Rizky Billar. Kita intip yuk. Rahasia sukses Lesti dan Billar adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Leslar adalah salah satu contoh anak yang selalu mengutamakan kebahagiaan kedua orang tuanya. Doa kedua orang tua mereka adalah senjata paling ampuh dari keduanya. Tidak lepas dari restu dan ridho dari orang tua dalam melakukan berbagai hal. Lihatlah nih bagaimana kehidupan Leslar saat ini. Meski mereka bukan terlahir dari keluarga konglomerat, namun mereka selalu bekerja keras untuk kebahagiaan kedua orang tua mereka. Meskipun mereka tahu ya, semua ini tidak akan pernah bisa membalas jasa kedua orang tua bagi mereka. Selagi masih bisa melakukan yang terbaik, sebisa mungkin akan tetap dilakukan. Karena tanpa kedua orang tua mereka bukanlah siapa-siapa. Dan ini benar-benar contoh yang positif ya. Leslar adalah salah satu artis yang mengutamakan kedua orang tuanya. Jadi wajar saja kalau kita mengidolakan Leslar. Karena Leslar ini benar-benar contoh yang positif untuk kita semua ya. Semoga kita juga bisa belajar dari Lesti dan Rizky Billar soal membahagiakan kedua orang tua. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar. Tetap stay tune di channelnya Mimin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.